Halo Mike. Dendra ada Monosari Yogyakarta. Mas Sandi, kami mohon izin setelah muter-muter di Nganggran dan kita pengen kesan-kesan dan tentang kunjungan di Nganggran ini. Harapannya memotivasi juga untuk wisatawan semakin datang ke sini dan segera dibuka destinasinya. Kalau kurang nanti bisa ada lagi Pak. Halaman berikutnya. Niki mendete tepi lho masih nggih ampun wonten. Ditagi tenan ku. Mantap. Sap. Pokoknya cakep deh. Cakep. Cakep. Nomor 11 ya sekarang. 11. Lomba mengarang bebas. Ini cerpen sekali. Pergi ke danau memancing ikan. Ikannya kenyang, tak ada yang didapat. Desa wisata Nganggran kini jadi andalan untuk bangkitkan perekonomian rakyat. Dan ini untuk semua yang ada di sini. Mencari sunrise bersama teman. Sampai di lokasi masih tertutup awan. Kalaulah mencari desa wisata berkelanjutan, tentu desa wisata Nganggran yang jadi pilihan. Desa wisata ini nanti juga akan diikuti oleh daerah-daerah yang lain, khususnya di Gunung Kidul, akan mengikuti prestasi yang telah digarap atau telah dilakukan oleh rekan-rekan dari Pok Darwis Nganggran ini. Yang pertama, kemudian yang kedua, Bang Sandi, saya juga atas nama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, mudah-mudahan nanti destinasi-destinasi wisata yang ada di Gunung Kidul ini dengan diberlakukannya PPKM level 3 saat sekarang, sebelumnya kalau di Gunung Kidul sudah level 2. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali. Sehingga pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul khususnya akan segera bangkit. Terima kasih. Terkait masih adanya blank spot di kawasan wisata Gunung Kidul kan banyak Pak Menteri. Misalnya di Pantai Selatan itu kan. Nah itu dari Kementerian Pariwisata gimana Pak? Ya, kami langsung jemput bola, berkoordinasi. Saya tadi menugaskan staf saya Pak Nur Hadi untuk berkoordinasi dengan telkom provider dan juga rekan-rekan di Kominfo. Targetnya sebelum kunjungan dari asesor untuk UNWTO ini, kita sudah bisa menempatkan repeater-repeater dan BTS-BTS yang bukan hanya meningkatkan kualitas jaringan internet dan komunikasi, tapi saya ingin karena ini destinasi yang super prioritas harus juga sudah diuji cobakan untuk 5G. Jadi ini yang kita harapkan kita segera bertindak.
secara lintas kementerian dan lintas institusi supaya kegiatan daripada wisatawan di sini ya tentunya selain selfie-selfie adalah membeli produk-produk karya ekonomi kreatif di sini yang membuka lapangan kerja luas sekali. Tadi saya lihat mulai dari coklat sampai ke batik, terus juga ada yang tadi aduh belalang bro, ada belalang gitu, itu pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi menurut saya jaringan internet ini sudah menjadi satu kebutuhan dan kami akan monitor langsung melalui Pak Vincent agar jaringan segera diperbaiki karena Peduli Lindungi sangat bergantung dengan jaringan. Qris sangat bergantung dengan jaringan. Jadi ini tugas dari kami. Ini bukan hanya meninggalkan satu pengalaman tapi kenangan. Dan bagi kami yang menarik di sini adalah wisata edukasinya. Kalau kita belajar mengenai geologi, tadi Pak Bupati juga sudah sampaikan wisata tentang bagaimana bumi ini terbentuk khususnya jutaan tahun yang lalu di sini sejarahnya seperti apa dan juga tadi budaya-budaya yang dipertunjukkan dan aktivitas-aktivitas yang berbasis nature and culture yaitu alam terbuka dan kebudayaan yang luhur. Itu pengalaman saya dan saya enggak sabar lagi untuk diajak kembali ke sini untuk panen durian. Dengan nama oh, lobster ada juga di sini. Oke, dan lobster yang mewah. 1, 2. Oke, terima kasih. Yang pertama, kemudian yang kedua, Bang Sandi, saya juga atas nama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, mudah-mudahan nanti destinasi-destinasi wisata yang ada di Gunung Kidul ini dengan diberlakukannya PPKM level 3 saat sekarang, sebenarnya kalau di Gunung Kidul sudah level 2. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali. Sehingga pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul khususnya akan segera bangkit. Terima kasih.